kita tahu guys, dari Nurbit datang ke Purnama itu naik sepeda berapa jam? Sejam lebih dah itu. Ya kan? Buah apa? Buah tepung cuma ini. Ini yang kacang ini, Om. Yang ini? Yang biasa ya. Oke, gaskan Om. Dari depan sana kita tadi guys sudah lihat kan itu dagingnya itu. Dagingnya. Berapa tusuk itu, Om? 1000 ada? Enggak sampai. Enggak sampai ya. Gila enak banget nih. Ini lontongnya, Kak? Lontong mana nih? Lontong Medan enggak? Enggak. Lontong Padang ya. Biasa orang bilang lontong Medan. Nah, ini lontong Padang, guys. Ini satu hari habis. Satu malam. Jam berapa buka, Kak? Jam 5. Jam 5 aja. Ya, emang Polda favorit ya, kasih balik gitu lah ya kan. Punya KKN. Ini kita bang terakhir aja bang, terakhir aja yang duluan duluan aja bang, kita terakhir aja nih. Udah berapa lama kita buka di sini bang? Puluhan tahun. 15 lah, 15 tahun. Tahun. Pas di simpang 3 apa nih? Simpang 4 apa nih? Lokasinya guys, ini simpang Sui Purnama. Ada simpang 4 ini. Simpang Sui lah. Itu ada juga patokannya. Ada juga martabak itu. Nanti kita cobain juga martabaknya. Nah, pas di simpang 4 ini guys, ada sate Padang. Sate Padang apa, Kak? Padang aja. Nih, udah 15 tahun buka. Kita mau cobain guys. Ini sedap ini. Ini sate apa, Om? Sate ayam aja semua. Oh gitu. Nah. Kok dibedain gitu? Musuhan mereka ya? Iya. Ada gitu. Oh gitu ya. Keren musuhan, Om. Ini udah bisa kita bungkus. Silakan. Silakan, Om. Kita bungkus dulu. Berapa tusuk satenya, Om? 6. Oh, 6 ya. Jadi kuahnya dicampur aja kan? Pisahin aja deh, Om. Enggak, maksudnya yang tepung apa kacang satu-satu. Ya? Satu-satu. Oh, satu-satu. Satu yang ini, satu ini. Tapi campur aja dah. Masukin aja ke situ, maksudnya jangan dicampur ini. Satu kacang, satu tepung ya. Pisahin kacang, pisahin padangnya. Nah. Harganya guys cuma 11.000. Woi, besar-besar ya, Om, ininya. Apa gitu? Ini lontongnya besar-besar ya? Kayak aku ya kan? Oh, padat guys nih. Kuahnya ditampurin banyak-banyak itu. Kasih aja dulu yang dulu, Om. Aku terakhir aja dah. Taruh di meja dulu. Dari datang sampai pulang kayaknya nggak pernah berhenti nih ya kan? Mas selama ini ya gitu. Pas sore-sore kan mau... Harus tumpah-tumpah ya bang ya? Harus tumpah-tumpah ya guys. Iya, memang kayak gitulah modelnya. Harus banyak ya. Puas pelanggan itu ya guys. Aku nggak ngerepotin kan? Kalau ngerepotin biar pulang aku. Kerupuknya berapa? Yang ini 2. Yang ini 2. 15. Jam berapa itu, Om? Jam 10. Ini ahli lontong. Abang ahli bungkus gitu ya. Oke, siap. Bagi dua gitu. Bagi dua ya. Yeah.
Iya, lebih kecil bang. Jauh juga naik sepeda. Udah sejam aku naik sepeda bang. Tapi lewat-lewat terus dari sini liatin sate ini kan penasaran dong kan gitu. Simpang apa tadi bang? Sui. Sui. Simpang Sui. Purnama ya. Pokoknya ingat itu Sui. Sui Purnama. Sui Purnama ada sate kan gitu. Ada sate Padang. Ada Padang Sui Purnama sate. Oke. Nih. Kita baru berapa menit aja guys, sudah 4 kali nih bakar nih. Ini ada besa ini. B. Mau kuah dua piring boleh juga ya kan? Campur boleh. Bes lah kalau ini lah, ampun. Ini kayaknya kayak di Padang-Padang itu ya. Ini enggak sate ajo ya? Masanya? Ajo. Oh enggak. Soalnya di mana-mana ajo, di Medan ajo, di mana ajo, di Jakarta ajo gitu kan. Orang kalau sate Padang ini kan memang sate ajo aja gitu. Oh iya ya. Iya. Karena kalau orang Padang tuh panggilannya abang itu kan ajo. Oh gitu. Kirain ajo yang punya sate semua gitu. Oke. Poin teman-teman, datang ke Simpang Siul Purnama ada sate Padang pas berhadapan dengan Simpang 4 ini. Kita bawa dulu bungkusan pulang. Sekian video kita, salam kuliner dari Dumai. Mantap. Mantap, Bang. Mantap. Mantap. Bukan mantop ya. Jadi mantap atau mantap? Mantap. Mantap lah. Oke, mantap guys.